Kebiasaan dua mahasiswa kampus Biduri ini patut diacungi jempol. Setiap harinya mereka bersepeda ke kampus. Kemacetan jalan di ibu kota, ingin hidup sehat, dan mengurangi polusi udara menjadi alasan mereka untuk bersepeda. Jadi, kebiasaan bersepeda ke kampus tidak untuk diri mereka sendiri, tapi membangkitkan kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup yang selama ini justru rusak akibat tergerus oleh modernisasi yang seringkali diabaikan oleh manusia. Saat ini bersepeda adalah pilihan terbaik untuk menghadapi jalanan Jakarta yang semakin macet. Selain itu, bersepeda juga menyehatkan badan kan, dan juga mengurangi polusi udara. Alasan saya menggunakan sepeda karena Jakarta banyak sekali kemacetan, biar saya datang ke kampus lebih cepat. Yang kedua, karena irit biaya. Karena kalau menggunakan motor, saya bisa membeli bensin, membayar parkir, dan lain-lain. Yang ketiga, mengurangi polusi udara. Karena polusi udara menyebabkan kerusakan lingkungan juga. Semoga semakin banyak generasi muda yang sadar terhadap isu lingkungan hidup. Selamatkan bumi kita!